Halo, selamat malam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast detik ini di episode yang ke-42 akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, tapi cowok dia, bukan cewek. Nah, siapa namanya nanti kita kenalkan. Nah, sebelumnya di podcast ini saya ditemani oleh Rina Prameswari. Waduh, tenang di sini. Semira di sini ada. Semira. Kaget toh. Ya, itu sudah kelihatan tuh nah. Yeah. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu dulu dari Cak Yogi karena Cak Siru sekarang ke Surabaya digantikan oleh Cak Yogi. Tak pasti jalur jalan hidupku. Emang gak tahu pasti. Itulah yang namanya absurditas. Ini pasti takdir. Takdir itu pasti. Iya. Ya, terima kasih. Pada Cak Yogi. Ya. Ya. Langsung perkenalan Om. Perkenalan itu udah ada itu. Orangnya itu. Iya. Ya, narasumber kita kali ini adalah Mas Diki. Diki Saputra ini apanya Olga ini? Belum apa-apanya. Jangan sampai apa-apanya. Lu kok jealous? Ayah Habi. Ya, narasumber kita kali ini adalah seorang DJ. Tapi sebenarnya kalau profesi yang asli adalah penyiar. Saya itu apa aja mas? Nah, iya, wis mbuh penyiar apa lah kan? Sing disiarne apa ya tadi? Dan sampai saat itu juga masih menyiarkan, ya? Menyiarkan. Masih siaran. Masih. Mungkin itu kebalik loh. Apanya? Sebenarnya profesi saya DJ. Oh, malah siaran hobi. Siarannya itu cuma buat seneng-seneng aja. Sampingannya kali. Tugas. Bukan. Tengah persis masuk. Belok kanan belok kiri. Paskan. Itu yang biasa marah itu. Baik, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh dengan narasumber kita akan ini dulu, pantai api dulu, nah, silakan. Betul. Kok dredeg aku ya? Untuk menyampaikan. Sebenarnya podcast di sini yang paling saya takut itu segmen ini. Kalau takut mukanya ditutupi. Iya. Ya. Masukin. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Diki. Aku diculuk Pak Rek. Gimana? Pantes nanti pahit. Pak Diki Saputra. Selamat datang di Jati Gede, Pak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Pak, ada sesi yang harus dilalui. Sudah tahu ya, Pak ya? Baru menduga. Namanya sesi Pantik Api. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber tanpa berpikir. Bosnya dredeg lo temenan lo ya. Iki gawe ne pas aku mikir iki kene. Kok ngono? Makane ae. Dalam rangka topo. Siap. Iya. Gimana, sudah siap Pak Diki? Oh, sudah siap dari rumah tadi. Okay. Siap. Yang pertama. Vokal atau latar? Apa pertanyaannya? Vokal atau latar? Vokal. Radio atau layar? Radio. DJ atau penyiar? DJ. Gelap atau malam? Gelap. Kerlip atau gemerlap? Gemerlap. Sopran atau alto? Alto. Bass. Bass atau treble? Bass. Panggung atau ekspresi? Ekspresi. Direct atau operator? Direct. Yang terakhir nih, Pak Diki. Harus dijawab cepat, ya. Dijawab cepat ya. Dijawab cepat ya. On atau off? On. Baik, langsung satu bapak-bapak. On. Tapi alto yang dia nih ya? Oh, alto. Alto, ya. Bukan sopran? Enggak. Okay. Aslinya saya bariton, Pak. Halo, selamat malam, Mas Bibit. Oke, Pak Diki, sebelumnya aku ora ngerti untuk ini. Mas Diki pura-pura aja ya. Iya. Nah, latar belakang mengawali karir sebagai seorang DJ itu apa, Pak Diki? Sebenarnya DJ itu dulu saya termotivasi ketika seperti Mas Bibit bilang, saya masuk di dunia broadcast ya. Kebetulan profesi saya program and music director. Salah satu pelajaran yang diajarkan waktu itu adalah how to directing music.
Jadi orang itu kalau pelajaran di mana itu? Pelajaran di mana? Saya nggak baru tahu waktu daerah itu. Dulu Anda kuliahnya kan kakak saya. Dia AWS, saya bawahnya. Pas dia jadi wartawan, saya jadi DJ. Ini ya ternyata. Kan sesaatnya kita ini dipertemukan oleh tali kasih. Tapi jadi aturannya di cedek gini itu dilarang menyerang host. Iya. Status saya host Pak sini. Harus saya bukain. Pemirsa, hostnya saya. Ini kamera dimatikan ya. Ini directing ini. Saya bawa remote OBS-nya loh ya. Jadi ini kebetulan hobi yang dibayar, hobi yang dibayar mahal lebih tepatnya. Maka kalau saya disuruh milih apakah saya di radio atau di DJ, saya pilih radio bisa nge-DJ. Artinya begini, salah satu profesi saya itu kemudian menjadi jembatan buat saya serius. Dulu waktu saya masih sekolah itu, udah ketemu banyak teman-teman. Nah, salah satu radio yang membuat saya terinfluence itu Radio Anak Muda di Surabaya. Waktu satu tempat pendidikan itu, musik direkturnya malam-malam ngajakin ke klub. Kon lapo kon ngono? Melu aku. Saya lihat, loh ngono tok ya? Ini kan pelajaran kita gitu. Akhirnya sekarang dia ada di Ibiza. Dia mainnya udah luar negeri. Jadi salah. Itu orang kondang. Dulu MTV program MTV itu dia pernah jadi bintang tamu di sana. Terus akhirnya terinfluence. Pekerjaan begini dibayar mahal, seneng-seneng. Ketika kita mau ke klub tuh ngabisin duit enggak Mas Deni? Iya, duit. Saya dibayar, Mas. Iya. Akhirnya ya karena base-nya adalah music directing. Sebenarnya itu kan tahu beat-nya itu harus begini. Terus elemennya begini dan sebagainya. Akhirnya saya tertarik setiap. Nah, yang menjadi masalah adalah saya kan punya alat. Katanya Witing Trisno jalaran sokolatian gitu kan. Kapan? Kamu latihan dengan alat itu berdoa ya, Pak. Nah, iya makanya. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya bisa latihan tanpa punya alat gitu loh. Akhirnya saya bangun networking, sekolah-sekolah DJ, DJ store itu kemudian kenal, banyak kenal. Kemudian teman-teman, salah satu pemenang di MC waktu itu yang nomor satu juaranya itu pernah satu tim saya di Tuban. Di MC jadi, itu apa? Disco Music Collection. Jadi itu sebuah kompetisi yang masih pakai turntable, pakai plat piringan hitam itu. Mas Wandi, halo Mas Wandi kalau misalnya nonton ya. Jadi itu tahun berapa itu? Masih pakai piringan. Era loh sebenarnya kalau ya nanti saya akan cerita bagaimana transformasi teknologi itu. Nah, jadi silakan sekarang aja, Pak. Anda tadi nanya apa? Host konsisten ya? Iya. Ya, akhirnya kemudian teman-teman apa record store itu kan punya banyak alat gitu. Ya kebetulan kalau saya di media akhirnya saya bisa membantu mereka untuk mereview. Waktu itu berbagai macam alat paling canggih waktu itu adalah CDJ 1000 MK2 itu paling mahal di eranya itu. Saya sudah pakai, Mas. Enggak beli loh ya. Saya sudah pakai. Saya enggak beli. Ya tugas saya mereview. Alat ini kelebihannya apa dan karena base saya adalah IT, jadi saya mengkombinasikan segala sesuatunya gitu jadi lebih. Ya alhamdulillah Tuhan ngasih ya given-nya itu lebih enteng ini. Akhirnya saya latihan. Oh gini tok ya gitu. Sambil gini tok. Tapi jujur kalau mau dari ilmu DJ itu saya termasuk pemberontak. Artinya kan ada base-base khusus latihan kayak speed hunting dan sebagainya. Ada aliran-aliran tertentu begitu dalam sebuah ada DJ sih, itu. Ada. Jadi teknik orang itu kalau dengerin lagu DJ kan seperti berpikir bagaimana menyambung dua lagu tanpa orang tahu itu sudah pindah gitu. Lagu DJ itu kan non-stop kok. Gak boleh lepas. Nah, oh iya betul. Betul. Padahal itu lagu itu bisa BPM-nya morat-marit ada 98 ke 128. Itu bisa disambung tanpa orang tahu oh pindah lagunya gitu. Ini. Nah, kayak gitu. Oh, berarti kan ada relnya gitu ya. Ada. Relnya nyambung-nyambungnya. Ini rel ganda. Ganda ya? Iya. Ganda campuran atau ganda? Ganda putra, Pak. Dan nanya putranya siapa? Jadi karena saya bilang akhirnya itu cukup mengganggu aktivitas saya. Saya berpikir orang tua saya pasti nggak setuju ya, karena dunia malam gitu kan. Tapi buat pemirsa detik gini ya, saya salah satu bukti bahwa DJ itu nggak harus sentuh apa yang begituan, drug, miras dan sebagainya. Saya nggak pernah.
Ini kalau saya mau tapi, kenapa kok ada istilahnya sentimen bahwa itu pasti seperti itu? Kenapa kira-kira menurut Mas Diki? Ada stigma. Ini stigma. Oh. Kalau ini personal perception ya. Yeah. Disclaimer, Anda boleh nggak setuju dengan saya. Mm-hmm. Artinya begini, DJ itu kan seperti Mas Pipi dan sebagainya, seorang musisi, art gitu kan. Mm. Cuman kita bedanya ada genre. Saya di elektronik, Mas Pipi mungkin yeah. masih di band. Manual. Manual masih gini pak, 1, 2, 3 saya sudah direct, reverse gitu kan. Belum metik kalau hari ini sudah hybrid ini. Oh iya. Jadi gini mas ini pakai baterai sebenarnya di charge-nya aduh kacau. Karena begini, rata-rata DJ itu memang implementasinya di dunia malam. Iya. Jadi kan katanya gini, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita wangi. Berteman dengan orang yang di tempat sampah, kita jadi bau sampah. Ya itu normal. Tapi saya bilang begini, saya ini berprofesi seorang DJ. Saya mau bilang, saya pastikan bahwa saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak punya risiko apa-apa. Bahkan ketika saya sudah berkeluarga, keluarga saya bilang itu dekat sama cek-cek seksi loh. Kapan? Enggak artinya lingkungannya seperti itu. Jadi ketika seperti itu, jadi kemudian sudah ada trust yang sudah dibangun. Itu saya bilang komitmen aja kok. Jadi iya ketika ada kepercayaan itu dari mana itu? Kenapa? Kepercayaan dari mana itu? Iya, trustnya ya. Ya saya kan buktiin aja. Saya nge-DJ sebelum saya menikah. Itu artinya keluarga kemudian kok ngono sih kalau aktivitas liyo ta ngono kayak gitu. Kemudian di salah satu klub sekarang di salah satu mall terbesar di Jalan Basuki Rahmat itu ada sebuah klub. Saya di situ. Itu orang mau yang edan sampai ke waras tuh ada di situ. Tapi bagaimana? Saya itu melihat crowd-nya aja. Jadi salah satu yang penting adalah DJ itu mengentertaining. Nah, ketika mengentertaining, saya mengentertaining Anda bukan mengentertaining saya gitu loh. Artinya ketika harus minum, enggak. Saya punya satu komentar gini Mas Dwi. Ada teman yang ngasih event bagus lah, ya yang ke Ibiza itu namanya Tony. Halo Ton. Jadi sekali lagi, halo Ton. Halo Ton. Dia bilang gini, kalau kamu misalnya miras ya, gampang aja miras. Miras itu kalau Anda main, yakin tombol play dan cue-nya itu Anda masih benar. Ada banyak DJ tombolnya salah loh sambil gini-gini. Itu satu, yang kedua ya itu tadi DJ jadi saya mau bilang begini, persepsi itu karena mayoriti. Jadi kalau orang seperti DJ itu mayoriti begini, maka persepsi orang seperti itu. Maka harus ada orang-orang tertentu seperti visi misinya seperti gini. Kita harus membangun atmosfer baru, cara berpikir. Ketika itu tadi, kalau misalnya saya akan beda dengan Anda, saya akan ketawa karena Anda sama gitu kan. Saya pernah baca kutipan itu. Oke, nah terus Om, ya. Om Diki ini katakanlah aku memasuki ruang itu gitu. Itu pasti kan tadi sudah nalar dan lain rasionalnya dan lain sebagainya akhirnya memutuskan itu. Nah, ini kan masih walaupun di Tuban itu kan walaupun jenengan dari tahun 2000-an berapa sampai sekarang kan ya sulit lah ini masuk ke pasar ya. Betul. Ini. Kalau pasar itu sebenarnya karena saya kebetulan berada di media ya, di broadcast. Saya sudah mengaktualisasi kemampuan saya di pekerjaan saya. Salah satu contoh misalnya ketika saya bikin iklan, maka saya akan buat iklan versi DJ. Kalau saya boleh cerita agak sombong ya, karena saya lahirnya memang begitu lahir sertifikatnya sudah sombong. Sudah ya. Sombong ya. Iya, gitu ya. Iya. Lu ada di USG itu kan kepalanya di mana, kakinya di mana? Saya di USG itu sertifikat sombong. Nah, jadi karena filosofinya begini, guru saya berkata waktu di pelatihan itu, kalau kamu itu nggak punya jiwa sombong, kamu nggak pernah punya jiwa kompetitif. Lo Anda kalau nggak kompetitif nggak bisa sombong, bro. Iya betul. Ya kan. Betul. Sombonglah dulu untuk bisa berkompetisi. Fighting ya, bukan? Fighting dulu lah MMA. Putaran nih mas. Baru itu, Mas Deni. Yeah. Jadi salah satu company semen terbesar di kota ini dulu itu ada sebuah kompetisi. Kemudian saya dipercaya sebagai musik directing dan musik directornya, kemudian membuat bagaimana memasukkan unsur-unsur etnik, bebas lah pokoknya musiknya gitu. Unsur etnis. Ya. Kemudian saya buat komposisi diperdengarkan, bagus itu. Itu mulai dari kabupaten, regional, provinsi, dan finally sampai ke Korea itu juara satu. Wah. Ya. Korea
karena dasarnya saya lahir udah sombong, maka ya, ketika saya berhasil membuat itu, saya udah nggak sombong lagi gitu. Oh gitu ya. Oh, ya. Berarti Anda sombong itu saya sudah lewat gitu. Sudah lewat. Itu salah satu ya. Jadi kalau kompetisi orang sombong mah bebas. Bebas. Ya. Ketika Sultan itu sombong, ya, saya sudah tidak sombong lagi. Tidak sombong. Sebenarnya sudah habis. Iya. Sudah habis dibeli. Iya. Om, ya. Apa harus malam hari, Om? Siang hari ya bisa kan? Apa sih? Dici. Musik dici. Kata siapa itu tadi di video dokumentasi saya ada siang bareng orkes, bareng band. Mau siang boleh, itu kan atmosfernya aja. Jadi prinsipnya DJ itu kan entertaining ya, seperti Mas Bi dan kawan-kawan, Mas Yogi. Mereka musisi gitu. Cuman bedanya saya elektronik. Nadanya apa saja? Maksudnya nada ini? Iya kan? Ya musik-musiknya. Oh genre. Iya genre. Genre itu sebenarnya tadi ada pertanyaan menarik. Nanti dibahas Big Beat ya. Iya. Saya itu orangnya nggak fanatis kalau dengan musik. Oh. Artinya faktanya saya bisa collab dengan orkes kan tadi di videonya iya, itu. Iya. Jadi saya bilang begini, saya ini musisi. Artinya beberapa ada tour dari perusahaan rokok itu 6 kota. Itu saya di battle-nya nggak pakai band loh, orkes bayangin. Dan kendangnya itu kendangnya bukan apa sih, kendang koplo bukan itu, kendang apa, yang kanan kiri itu apa namanya? Kendang. Ya kendang tradisional gitu. Tradisional. Saya dipertemukan 5 menit di backstage. Selalu begitu karena orkesnya itu diganti-ganti. Mainnya siang loh itu. Beatnya bisa ini ya, bisa ini ya beatnya. Bisa. Ya. Jadi prinsipnya saya mau bikin ini dulu ya, statement kasta DJ. Jadi ya, orang ya, betul. Termasuk nanti saya mau memberi pencerahan ke teman-teman. Pernah nggak ngelihat di YouTube terus ada judul lagu? Mas tadi judulnya apa lagunya mas? Kupaksa untuk melangkah. Itu biasanya ada tulisan gini, DJ kupaksa untuk melangkah. Pernah ngelihat gitu nggak? Sering kan di YouTube judul lagunya apa depan dikasih DJ. Oh, iya. DJ Tegar misalnya. Iya. Itu sebenarnya salah kaprah yang dikaprah-kaprahkan makin salah. Oke. DJ itu disc jockey, itu subjek gitu loh. Personnya. Jadi bukan genre. Kalau saya dibilang DJ kupaksa untuk melangkah, itu kan seolah-olah varian dari lagu. Iya, lagu. Iya. Bukan. Jadi makanya kalau di YouTube ada orang nulis judul gitu, saya bilang ini pasti konten kreatornya bukan DJ. Karena kalau DJ pasti nggak akan nyebut judul lagu dengan DJ. Kalau gini bener nih, misalnya aku pas untuk melangkah breakbeat remix. Tapi kan di medsos itu kan ya memang harus salah kaprah. Kalau nggak salah kaprah nggak medsos ya. Medsos mah bebas. Medsos bebas. Sombong medsos. Jadi biasanya mah harus salah ya. Harus salah. Jadi begini. Kastanya tadi ya, pelajaran dasar seorang DJ itu bagaimana dia membuat komposisi lagu kemudian mentransisikan. Ya, jadi kita bikin gampang aja ya. Kalau lagunya mentah berarti ya, lagu mentah. Ya, jadi gini, DJ itu elektroniknya itu kan baru di era 80 sekian. Ya. Kalau kita dengar Bonnie M dan sebagainya itu kan ngeband murni. Ya. Jadi ketika dia pada record atau vinyl itu dia mainkan alat musiknya kan masih memang analog. Analog. Ketika house music itu masuk kemudian dia sudah digital. Jadi bikin sekarang dengan satu laptop kita pakai Fruity Loop, pakai Ableton, pakai apa aja lah. Itu kita bisa bikin komposisi. Jadi udah nggak laku lagu senang. Seorang DJ itu mulai dari bagaimana dia speed hunting, menyamakan dua lagu ini kan pasti kan nggak sama ya, Mas Den? Nggak sama. Dia harus nyamain komposisinya. Ketika dua lagu dimainin bareng, bassnya itu dicampur itu supaya orang nggak dengar overbass seperti apa. Itu namanya equalizing. Bayangin nggak? Orang paling mantuk-mantuk gini ya kayak Mas Den ini. Kebayang nggak kalau itu sebenarnya dua lagu dimainin pasti over nggak? Itu masih yang operator sana itu mixer kalau dinaikin pasti over kan? Iya. Berarti di situ ada dua track yang berbeda sebenarnya. Dua track yang berbeda dimainin dan serasi. Selain komposisi harmonisasi yang dijaga, equalizing mas. Iya. Supaya bagaimana ketika bass itu misalnya bass itu 0 dB, ya tetap 0 dB. Kalau dua kan bisa jadi 2 dB, 3 dB. Nah itu dijaga supaya orang prinsipnya gini. Bahasa gampangnya, DJ itu yang disebut DJ sukses kalau dia berhasil mentransisikan dua lagu tanpa orang tahu saat pindahnya. Smooth gitu. Kebayang nggak? Orang tinggal gini-gini, itu rumit tuh sebenarnya. Tetapi karena sekarang teknologi udah banyak, jadi kan apalagi yang tadi waktu dibilang alat musik ada namanya controller dan sebagainya, teknologi kan udah canggih. Saya bilang termasuk pemberontak dalam teknik ini adalah saya percaya telinga, saya nggak percaya mata. Karena gini Mas Ri, ngomongin kasta tadi ya, DJ,
itu minimal bisa mixing dua lagu lah, okay. Standar itu. Jadi kalau DJ kan ada elementary, ada advance, effortnya itu, dan seterusnya. Level kedua adalah remixer. Remixer. Ya, seorang DJ belum tentu jadi remixer. Remixer itu lagunya sudah ada, enggak. Jadi lagunya sudah ada, tapi dia bikin komposisi yang berbeda. Kupaksa kau untuk melangkah, misalnya kayak gitu, lagunya kayak gini. Tiba-tiba, kan banyak tuh lagu yang sekarang suaranya kayak kucing-kucing gitu. Iya. Karena pitnya dipindahin. Saya termasuk orang yang gak sepakat itu orang remix kayak gitu. Iya. Secara harmonisasi itu gak ada. Gak ada. Gak ada seninya. Betul. Gak ada seninya. Ya, maksain. Kemudian level yang ketiga, dia adalah producer. Producer itu kayak David Guetta, Garish Martin. Dia bikin, udah gak lagi nge-remix lagu orang. Producer. Berarti ya. Lagunya juga bikin sendiri. Bikin sendiri. Kayak saya bilang lagu Stay di salah satu channel itu. Nah, lagu itu yang bikin dia menjadi juara satu, salah satu bank yang narasumbernya kemarin ada di sini. Hmm. Jadi ada kompetisi, saya diminta bikin lagu. Kalau cuma bikin lagu mixing, hampir semua orang bisa. Tapi bagaimana elemen, saya boleh sombong ya, semua lagu yang saya buat untuk sebuah kompetisi nggak pernah nggak juara. Iya. Om, wow. Kalau DJ itu kan lebih kepada suara yang ngebeat-ngebeat gitu ya? Nggak harus. Iya, katakanlah seperti itu. Orang awam kan gitu. Mayoritasnya nah, seperti itu. Katakanlah nanti ada musik yang sedih, ada yang musik yang seweneng, ada yang musik yang biasa saja atau bagaimana. Kalau di semua DJ itu kan, ya sebabnya kelihatannya sedih tapi kita ingin-ingin berarti kan gembira. Berarti itu apakah memang seni dari DJ itu sendiri atau seperti apa? Jadi saya bilang gini, ada beberapa genre, misalnya kita ngomong tentang house music. House music itu anaannya ada progresif, ada trance. Nah, trance itu pada dasarnya adalah lagu yang melo tapi dibawain dengan beat tinggi, tapi atmosfernya tidak dibuang. Jadi trance itu kalau orang misalnya nyetir, saya bilang nih teman-teman yang lagi nonton podcast ini, kalau nyetir jangan muter lagu trance di mobilnya. Apa itu trance? Salah satu genre yang trance itu kan kalau secara terminologi kan bawah alam bawah sadar, melayang gitu. Memang didesain pada yang tinggi gitu ya? Bukan soal beat ini, bukan. Soal komposisi. Komposisi ya. Jadi pada frekuensi tertentu membuat orang itu trance. Sebenarnya sih kalau mau jujur-jujur ini kan didesain karena di klub orang butuh gini tuh bang. Oke. To fly. Betul. Jadi ada yang begitu ya. Ada. Ada memang pada frekuensi tertentu. Artinya DJ itu bukan sekedar nyambung lagu aja. Itu kalau mau dipelajari bener loh ya. Sekarang banyak yang depannya ada DJ itu. Yo, mohon maaf teman-teman ya. Belum tentu dia benar-benar ngerti dasar musiknya. Saya DS. Denny Sumirat. Ini levelnya lebih tinggi dari DJ. Karena J dulu, kan J dulu baru S kan? Kan sama, DS. Oh DS. Oh iya sama, kita sama. Kita bikin pagi kan DS. Tapi enggak, kalau saya DS yang versi beta. Oh, ini apa? Saya versi udah full version. Anda masih live kan? Versi sombong dan baik hati. Ini mohon maaf ya, untuk hari ini Anda jangan sombong dulu. Oh iya. Sertifikat sombong saya udah 13. Jadi gini Mas, jadi ketika seorang DJ itu kemudian diinterpretasikan gelap, nakal, miras, drugs, cewek. Stigma masyarakat memang sepertinya stigmanya gitu, kayak gitu. Enggak salah sih. Ini saya mau enggak salah. Berarti benar. Stigma itu enggak salah karena ya. Sebuah kondisi yang mayoriti diulang-ulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Ya. Selalu begitu. Jadi perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Wow. Anda itu salah dari narasumber. Ada. Contoh nih, teman-teman mungkin yang nonton podcast ini, salah satu ada yang jadi sound man atau sound engineer-nya salah satu hiburan malam di Tuban. Saya sempat residen 4 tahun di sini. Artinya semua teman saya pernah main di situ. 4 tahun main di weekend. Itu paling senang kalau saya yang main. Kenapa? Saya nggak minum, Mas. Request itu setiap datang itu kan ada compliment ya, ada beverage-nya gitu. Oh. Saya nggak nyentuh. Okay. Jadi begitu saya parkir, keluar dari bagasi, masang alat, mereka udah masang, tak kosong no Mas. Karena dia tahu bahwa compliment itu pasti bakal dia yang dapat gitu. Oh, gitu. Saya nggak minum. Yeah. What is your opinion about sexist DJ? Nah, ini gue suka pertanyaan ini. Tingkat kompetisi DJ itu dengan tumbuhnya teknologi itu menjadi sangat tinggi. Oke. Ya, sekarang kalau misalnya Mbak Rina, Mas Pipit atau Mas Dini mau belajar ngedi, saya bisa ngajari 2-3 jam jadi dengan alat sekarang ya. Sekarang mudah ya. Sekarang itu ada tombol sinkronisasi, ada BPM counter. Tapi saya bilang, ingat falsafah saya percaya telinga, nggak percaya mata. Oke.
Nanti saya kasih contoh. Pasti kelihatan itu ya. Ya, karena begini. Saya mau calon-calon dulu jelasin ya. Alat DJ itu misalnya kita sebut 128 BPM, yang ini 128 BPM. Kalau tengahnya ada downbeat gimana? Dia pasti jatuh kan? Ya, beatnya. Ya. Itu enggak mungkin balik lagi ya. Ke 128 dong. Cara naikkan. Ya harus gini lagi. Jadi gini, ini pelajaran dasar nih yang mau belajar ke DJ. Anda kalau sudah bisa ngitung BPM dengan seperempat hitungan, insya Allah basicnya apa? Matematika berarti. Betul, saya gini. Mbak Rina bisa nyanyi? Menangis embun pagi. Aku gak tahu lagu itu. Hitung 15 detik, lihat di jam, itu jam digital. Jumlah ketukan Anda berapa? Misalnya 30 nih, ya. Berarti kalikan 4, itulah jumlah BPM-nya. 120? Berarti ini metronomnya ya? Iya, metronomnya. Nah sekarang pertanyaannya begini, alat DJ itu dia kan scan dulu baru menampilkan. Seraya 128, itu bisa jadi ketika belajar ngelihat 128 disamain. Apalagi sekarang ada tombol sinkronisasi dipencet gini, BPM-nya naik. Tapi jangan salah, kalau Anda battle dengan band-bandnya nangis. Ya. Ternyata sulit juga. Sulit. Jadi kalau saya contohnya gini Mas Deni, itu kan di bagian player itu kan ada salah satu parts yang namanya pitch control buat naikin turun, mau nyepetin atau ngelambatin. Itu bisa kan disamain dulu baru mixing. Kalau saya enggak, kan ada chop dial tuh. Saya tinggal denger aja lagu kedua saya itu kurang cepat apa kurang lambat. Ya saya bilang bodoh amat diperbudak oleh pitch control. Saya job deal aja sambil jalan. Ya kebetulan profesi saya bisa announcing, maka salah satu kelebihannya saya sambil announce. Berarti musik masih jalan, kita sudah menyiapkan lagu ya. Dua. Lagi. Makanya kalau ya, DJ itu pasti begini. Pasti separuh gini separuh. Karena dia pasti queuing. Ya, betul. Di sebelah di sebelah sini harus dengar monitor yang lagi live di floor. Dia di sini lagu keduanya. Lagu yang akan juga. Ya. Terus kenapa saya sengaja pakai headphone yang berbeda? Saya mau bilang gini. Headphone buat DJ itu dia close headphone. Artinya kalau ditutup gini, Anda nggak bisa dengar apa-apa. Vakum. Terus yang kedua dia di set untuk low-nya di sekitar 80-100 Hz itu kuat. Maka saya bilang gini, kalau saya nggak dapat headphone, saya pernah battle gitu, saya minta subwoofer, bukan minta speaker. Ini belum soal battle juga. Iya. Banyak. Tadi omnya seksi DJ tadi. Gimana? Oh ya, seksi DJ itu gini Mas Deni. Karena tingkat kompetisi yang sangat tinggi dan instanable-nya itu bisa ada, maka seksi DJ itu menjadi salah satu yang dipakai senjata untuk berkompetisi. Misal nih, orang itu seperti Mas Deni bilang, nggak ngerti bagaimana rupanya membuat komposisi dan mixing. Yang penting bisa gini-gini. Kalau Om lihat Mbak Rina pakai tank top dan saya pakai jaket aja, mana yang lebih menarik? Saya salah buat cowok. Nah itu menjadi salah satu bukti bahwa seksi kadang nyun sewu lebih terbuka dan sebagainya. Itu memang menjadi salah satu nilai jual untuk DJ. Tapi kita ini kan kalau ngomong idealisme ya. Kualitas. Ya. Kualitas. Tanyain aja, bisa bikin lagu enggak? Itu aja sederhananya. Oke. Okay. Terus yang tadi yang battle gimana? Apakah itu sama ketika kayak rap battle itu? Kalau rap battle kan kelihatan ya, ininya dia apa sih? Ya gaya-gayanya ininya. Battle itu sebenarnya tergantung IO-nya sih. Biasanya kalau misalnya saya mau di battle apa nih? Battle orkes. Kalau misalnya band-band top 40 mah ya gampang. Saya bilang gampang gini. Basicnya hampir sama kan, okay. Saya ngikuti, misalnya Mas Bibit mainin drumnya, saya denger aja gitu. Jujur saya itu gak ngerti chord, tapi saya tahu chord. Jadi misalnya ditanyain, Mas nanti main C, bodoh amat saya bilang gitu. Bunyikan musikmu, oh ini, berarti saya di sini. Oh, iya. Ya jadi kalau IO itu cuma ngomong aja kan mereka dari antar kota gitu kan. Misalnya satu di Malang, di Bandung atau saya tinggal telepon-teleponan aja. Mas lagumu apa? Saya kirim lagu ini. Ya wis, kita battle di bagian ini. Kemudian mereka biasanya 5 menit sebelum tampil di backstage itu saya membuat kesepakatan sampean maino sak arepe sampean. Saya ngikut Anda. Kenapa? Saya elektronik. Saya mau dikejar naik atau turun temponya, udah. Tinggal pencet-pencet aja. Kalau Mas Pipit, kok lari-lari sih metronomnya? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kendang, saya harus tahu karakter. Ini kendang biasa sama kendang koplo beda loh. Celakanya saya mau bilang untuk para komposer dangdut koplo, kalau misalnya mau di battle, itu kalau bikin komposisi yang rapi gitu. Kita kalau ngomong bar mau 4, mau 8, 16, 38, habisin. Itu kalau koplo, saya pernah battle gitu.
lagu Kepelupas. Buka didik jos. Ya, ya, ya. Oh iya. Ya. Itu ketukannya barnya enggak 4 8 16 32 loh. 4 ada 2 ada yang 3. Ganjil. Nah, itu kan bisa di battle. Berarti gitu. Kan sip itu kayak drum theater itu. Oh iya. Besok saya mau bikin remixnya di drum theater. Jadi DJ juga harus punya kreativitas, Bang. Jadi misalnya kalau ini belum satu bar, ini ngepasin barnya gimana? Kasih efek kayak misalnya kayak gini, lagunya pilot. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Itu enggak bisa kalau di mix. Itu kan pasti enggak pas bar itu. Maka akibatnya jadi gini, sepanjang hidupmu buat genepin bar. Kalau enggak gitu, ya bisa dilemparin botol. Itu DJ ngawur gitu kan. Nah, seperti memang karakter lagu itu beda-beda. Beda-beda. Saya pokoknya gini, kalau misalnya di battle, buat saya enggak penting ya mau di battle, mau campur sari, mau dangdut, mau band, saya harus tahu dulu cara main mereka. Satu lagu dimainkan oleh band kan bisa cara meng-arrange-nya beda. Ya, beda. Lagumu ya Mas sih kayak gini. Saya contoh, oh Mas itu di Instagram saya bisa kayak gitu. Dangdut, salah satu orkes di daerah Jawa Tengah yang penyanyi seksinya minta ampun itu di VT saya itu salah satu bagian enggak saya masukkan itu. Karena nanti Mbak Rina jadi kecewa nih. Oh. Kalah pasti. Sombong lah. Jadi saya cuman berpikir silahkan mainnya kayak apa, saya bilang komposisi. Nah, itu ada salah satu battle saya dengan Mas Agung Violin. Itu juga saya balik lagu All of Me itu di sebuah pesta pernikahan. DJ itu bisa sampai ke pernikahan loh. Iya. Oh nganu ya. Iya. Itu acara apa? Betul, ya. Sebenarnya iya. Mengundang DJ itu acara apa acara saja apa? Biasanya? Seperti yang saya tulis di judul itu, saya pengalamannya biasanya satu DJ show itu udah pasti ya. DJ show itu bisa di klub. Ya. Private party. Private party biasanya saya main di salah satu hotel dekatnya pantai di Lamongan yang dekatnya Tanjung Kodok itu. Iya iya iya. Ya brandnya nggak boleh disebut loh. Iya tapi private party itu artinya undangannya itu. Undangannya khusus nah. Untuk orang-orang khusus. Kayak kalian gini, Mas jadi ulang tahun saya mengundang beberapa orang yang saya suka aja. Itu kan sebenarnya banyak bully tuh. Saya beri pakai yang gambarnya Benjamin Franklin ini. US dollar gitu. Nah private party itu nyeneng ini karena apa? Apresiasi mereka tentang musik itu bagus. Untuk orang-orang kayak gitu. Terus biasanya model competition. Model competition, oke okay, ya. Ya. Model itu waktu di catwalk, jalan itu sebenarnya kalau satu line, itu ada beatnya loh. Saya harus lihat dulu ini kategorinya apa, saya harus dengar dulu. Untuk beberapa IO yang sudah tahu kerja saya, sudah nggak ditanya. Mas, ini pokoknya kategori ini. Saya jadi mendefinisikan, anak-anak nggak mungkin saya kasih 128 BPM toh. Sepatunya bisa jebol, Pak. Ya kan? Ceplok, bisa keceplok ya. Betul. Ulang tahun, biasanya Sweet 17 mereka ngajakin itu. Misalnya gathering. Jadi company gathering salah satu hotel di Basra itu kalau ada gathering perusahaan apa biasanya ngisi gitu. Oh. Jadi dikumpulin mereka bersukaria tanpa harus ada efek-efek dunia malamnya kan. Yeah. Ketika jenengan nge-DJ itu ada enggak prinsip-prinsip yang jenengan pegang katakanlah bahwa enggak boleh nih ngerecokin saya waktu nge-DJ atau wah saya mah bebas orangnya. Oh. Saya terbiasa DJ club saweran gitu. Oke. Jadi saya misalnya kayak ulang tahun nih, Mas Bibit punya salah satu tempat. Bilang, "Mas main udah gini enggak bayar belum?" Saya berangkat. Kenapa? Saya lihat audiennya dulu. Karena gini Mas, misal kalau sawer gampang-gampang di Tuban ini ya, request satu lagu 100.000 nih. Untuk dapatnya 1 juta saya cukup main 10 lagu. Sedangkan DJ set saya itu biasanya 3-4 jam. Yang nggak pernah dipikir itu DJ itu berdirinya lama dan nggak bisa ditinggal. Untuk pipis saja nggak bisa loh. Kalau nggak diakali. Saya biasanya kalau pipis saya pasang loop. Supaya lagu itu. Tapi kira saya pasang botol. Pispot. Ini dipasang loop. Jadi kalau sudah sampai titik ini maka dia akan kembali. Ini buat jaga-jaga saya belum balik nih. Kalau ada sound engineer yang ada di samping saya, tolong kalau sudah titik ini kamu pencet ini. Even dia ngerti atau nggak ngerti ya. Iya. Pokoknya kalau sudah sampai ini pencet ini. Iya. Pokoknya merhatiin gitu aja. Mereka kan nggak mau tahu tuh. DJ-nya lagi ngapain. Yang penting dia asik aja gitu. Jadi 3 jam non stop berarti. Saya kebiasaan 4-5 jam. Itu berapa lagu tuh total? Tergantung. Mohon maaf saya buka keculasan saya ya. Lagu itu semakin banyak di request maka durasinya saya pendekin. Misal durasi 7 menit ya. Saya biasanya udah langsung bikin juggling di tengah 3-4 menit. Supaya Pak, saya punya kesempatan request lebih banyak. Atau saya buat juggling. Baik, karena ini waktunya juga sangat ini.
apa di menit-menit terakhir nanti saya minta mempraktekkan apa namanya kayak suara-suara aneh-aneh gitu loh. Cuman ada kan gitu. Ya kayaknya mau agak ngerti apa sih kan gak pastilah sih. Saya DJ bukan sound generator. Biasanya kan ada ngomong apa gitu loh, ngomong enggak jelas gitu. Bahasa Inggris atau bahasa apa? Kok ngomong jadi enggak tuh? Ini pakainya visi. Oh iya. Kalau di menit-menit terakhir saya mau bilang gini. Sebenarnya announcement di atas lagu DJ itu biasanya sama kayak MC-MC yang belajar otodidak. Dia belajar pada pendahulunya. Coba Anda kalau di klub-klub gede, apa ya DJ itu cara ngomongnya visi misi ve. Maaf Mbak Nesa ya. Itu ngomongnya kan enggak jelas. Aliran. Ayo Rene. itu disclaimer. Maka saya bilang ini personal persepsi. Sebenarnya enggak harus gitu. Saya kebiasaan flat aja. Sebenarnya ngomong biasa kan boleh toh? Bisa. Ya. Contohnya MC Dodit, masa selalu begini. Masih bersama-sama Bang Pipit, enggak harus gitu, lihat di TV enggak ada yang MC kayak gitu. Enggak ada kan? Di TV Anda enggak ada kan? Enggak tahu saya, enggak pernah lihat TV. Ini nontonnya akuarium nih. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kalau ya itu terserah nama ciri khas ya. Tapi itu pasti DJ Fangkot. Nah, itu ada pertanyaan deh, DJ yang diputar di angkot-angkot itu. Fangkot itu Funky Kota. Oh. Bukan Fangkop ya. Jangan Funky Kota. Jangan aja lo, durasinya mau habis lo. Iya. Jadi Fangkot itu sebenarnya adalah turunan dari house music yang kemudian dimodifikasi secara lokal wisdom. Jadi rodok lincip karifan lokal sebenarnya enggak, itu rodok do ngawur ya itu. Gini Mas, house music itu base-nya kan 128 sampai 130 BPM ya, lari-larinya kan 140. Coba kalau Anda dengar lagu Fangkotnya deg-deg-deg-deg-deg yang diangkot-angkot itu. Itu bisa 200 BPM loh. Sama di becak-becak itu ya. Nah, becak Serambonan itu. Jadi definisinya gini, itu kalau didengar untuk orang yang normal enggak nyaman. Saya aja enggak pernah dengar kayak gituan. Kecuali dalam kondisi Anda tidak sehat loh ya. Ya mungkin under control by draft atau apa bisa kayak gitu. Jalan yang mustahil itu sepi dari becak itu saya bersyukur. Enggak ada suara-suara kayak gitu. Lah mending enggak mustahil. Lah kalau AKBP Suroko itu sekolah. Nah, itu loh. Sebelah itu waduh. Pertanyaan Mas produser tadi kan breakbeat. Breakbeat itu adalah pengali beat ke Fangkot. Coba aja perhatikan. Breakbeat kan tek 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 tek. Kalau Fangkot tek 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 tek. Itu sebenarnya hitung aja 128 dikalikan 2. BPM-nya ada di sana supaya agak elit. Itu kan dibilang musik angkot, musik apa whatever lah. Sejujurnya Fangkot itu ngedapetin banyak duit saya di situ. Kenapa? Fangkot itu ya nyon sewu main kayak di Tuban, Lamongan, Mojonegoro. Anda mau progresif, orangnya sendaket ngene, Cak. Enggak kenal Martin Garrix ngerti ini ya. Oh iya visi-visi boy. Iya. Oke. Ada enggak sih sebenarnya DJ Syariah itu? Hah? Ada. DJ Syariah ada? Ada. Oh, sekarang saya balik. Definisi Syariah Anda apa? Ya yang tertutup. Banyak ya. Nanti kapan-kapan saya kirim fotonya. Sebenarnya gini loh. Jangan kirim fotonya, orangnya kirim sini. Di Dubai. Dubai. Jadi banyak mereka yang idealis gitu kan. Saya enggak harus menonjolkan sesuatu yang ya tanda kutip gitulah. Saya bermusik gitu. Jadi kalau sudah ngomong ya, musik enggak perlu kayak gitu. Sekarang kita pakai contoh siapa sih orang yang mungkin sekarang paling cantik di Indonesia paling gampang gitu ya. Aura Kasih misalnya. Aura Kasih itu pakai baju lengkap untuk DJ. Itu menarik loh daripada kita nonton mereka yang kelihatan dadanya dan sebagainya. Ya balik lagi environment itu menentukan kualitas. Oke, artinya musik DJ itu sebenarnya universal kan? Universal. Kalau misalnya ada yang carut marut enggak karuan, ada yang nyun sewu, sekarang ada yang DJ slow, ada suara angklungnya, biasanya ngek ngok ngek ngek beatnya kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Ya itu kreativitas. Saya enggak boleh bilang itu jelek, itu kreativitas mereka. Tapi based pada how to be a good DJ, jangan lupa harmonisasi itu penting. Makanya saya buat salah satu tutorial bilang harmonisasi itu penting, DJ enggak perlu lihat channel saya, enggak perlu.
nanti Anda jadi DJ udah. Jadi kan ada channel di YouTube juga. Ada. Oke. Karena... jangan sebut itu channelnya namanya Diki DJD. Jangan disebut lo ya. Oh enggak. Jangan disebut ya. Diki DJD. Tolong dihapus. Itu ya itu mau bawa. Saya sudah bawa rekor. Ini pentingnya saya mendokumentasi. Diki DJD. Iya. Baik. Dimas Diajeng dari Teralis bisa disampaikan? Iya, Dimas Diajeng dari Teralis dimanapun Anda berada. Oh ya, tentu di acara podcast setinggi ini ada sponsorship yang mendukung kita untuk apa ya, lebih menarik lagi ya. Di antaranya ada Rumah Makan Doro Bayi, ada Piton Adventure, terus ada Seafood Putra Ronggolawe, ada L Shoot dan juga Rina Widya Fashion. Queen Pie. Baru kali ini putranya Ronggolawe dodolan pecel. Putra Ronggolawe. Yes. Cucunya. Baik. Dimas Diajeng dari Teralis luar biasa sekali karena materinya juga sangat banyak. Waktunya juga sangat kurang. Tapi barangkali nanti kita bikin session yang kedua. Iya. Ya, padu. Kita kita mau bikin ini lagi lebih. Oh, ya dinyalain ini ya. Iya. Ya. Apa 2DS? Enggak apa-apa. Nanti pura-pura di atas turntable. Saya pakai TikTok gitu. Lama-lama saya menyukai ya. Lama-lama. Bentar. Lama-lama. Oke, terima kasih. Dimas Diajeng dari Teralis, saya Pitu Suwardono ditemani oleh Rina Promesori. Denny Sembilan ada di sini ya. Oke. Hanya di podcast Cedek Geni. Oh.